Oleh serati tadi pagi sudah disamoni oleh gelombang kardes, disamoni sembur ubur ubur ya semburi ya ubur ubur disamoni kabian mudahnya semangat yang luar biasa. Ya bola diambil dari kanan dulu, sudah lepaskan, angkat bola curup tinggi kita, das, bertajam. Lagi-lagi maju terbentuk dari kanan dulu. Satu angka pembukaan dimiliki untuk tim kanan dulu, 1-0. Dan dari kanan dulu, lakukan sub, lepaskan sudah risif sempurna dari Pratu. Wah, dibalas keras, masih di cover. Melalui gol, kesempatan untuk gol serangan dari Serati kali ini. Langsung saja. Untuk kali ini, dukungan terbaca akan berat tinggi. Kembali kali ini berlawan. Cukup rapat. Wah, langsung masih tertutup kembali. Sampai keras. Masih rapat. Wow, saat pemilih dari kedua tim tentunya dimiliki untuk meraih angka kemenangan di sore hari ini. 2-0 kanan duur yang keempat sudah melakukan football, angkat bola dari sang center Serati. Wah, tek-tek keras namun sangat terlalu keras yang dilepaskan dari junior, terlalu jauh. 3-0 kanan duur lakukan sob sudah dilepaskan usir cukup mapan, angkat bola cukup indah nampaknya. Sabetan tidak keras tapi cukup mematikan. Satu angka membuka untuk Serati, 1-3. Lepaskan riset cukup api, angkat kembali. Wow, tidak mampu terbantahkan oleh barisan depan Serati. 4-1 Ramur kita lagi melakukan serve, kembali lepaskan riset sempurna, angkat bola quick lepas dari Serati, luar biasa. Dia dilepaskan dari Isan, tidak mampu terbentuk. Masa di posisi satu, Isan akan melakukan servis. Dilepaskan. Wah, sia-sia perjuangan menguras keringat anak sini kali ini akan diberikan untuk lawan. Tidak bola. Kali ini nomor 7 dari kanan dulu. Dilepaskan. Risip cukup mampan. Angkat bola cukup apik. Keras ada domba. Kembali dibalas. Untuk rapat. Tidak mampu terbentuk oleh pertahanan depan dari Serati. Sementara kedudukan di set yang kedua 6-2. Masih kadang dulur. Acak-acak kadang dulur. Sudah lepaskan. Isi terjadi. Wah, kulit transaksi yang tidak mampu terbaca oleh lawan. Oleh sentuhan yang cukup lembut dari Ulu. Kembali ruang serangan. Masih terbentuk. Kali ini bola liar. Ikan yang kurang mapan dari pemain Karang Dewur. Gembukan 4-6. Ini dari Serati. Lepaskan dari Andu. Dulukan pertahanan belakang dari Karang Dewur. 5-6. Andri kembali kita dari Serati. Dan selepasan kali ini terlalu melenceng. Menyamping lapangan 7-5. Waduh, 9 kita sudah lepaskan, prinsip cukup sempurna di Andre, kita dibalas. Bola-bola berlinding di atas biret. Bola fiber kesempatan untuk bangun dari kanan dulu. Kali ini kita lihat, super tajam. Oh, luar biasa. Blessing, cukup keras, terlalu deras. Apa yang terjadi dari anak-anak kanan dulu? Dari Serati, maksud kami masih dari Karang Dewur. Beberapa angka berturut-turut dimiliki untuk tim Karang Dewur. Kita lihat sempat keras loh. Lagi-lagi terpacakan. Serangannya dilepaskan dari pemain Serati dengan koneksi blok yang cukup kuat. 9-5. Tim out. Untuk yang kedua kalinya. Tidak akan tertinggal sementara di set yang kedua. Wah, dari Karang Dewur di set yang kedua mampu menangkan pertandingan, atau sebaliknya dari Serati akan melaju menangkan pertandingan set yang kedua. Nah, kita tunggu dan kita tonton perseteruan terjadi di lapangan yang cukup kejam. Nomor 9 dari Karang Dewur lepaskan sudah.
angkat bola. Masih saja, masih cukup batang. Lagi-lagi sempat tajam dilepaskan dari anak-anak karang dulu. Tidak mampu terpatahkan oleh pemain dari 100, 10, 5. Terus lepaskan, butuh yang menuju. Kembali, wow, serang. Hal ini junior, hanya saja tidak membuang kesempatan untuk pola di sempat tajam. 6, 10, 100. Bukan sob, bukan dan bukan. Ini balas. Ini balas dengan cepat dalam main kalah dulu. 11, 6 kali ini dari kanan dulu. Lakukan loop ball. Angkat bola dari 100. Wow, terbaca cukup berapa kali ini kita lihat. Masih bisa diambil. Matching dari pemain 100. 12-6. Apa yang terjadi? Dengan nomor dari Karang Dewur. Kasus keras. Luar biasa kali ini. Wow. Matikan Junior masih tertutup rapat-rapat dibalas. Kembali bola berkejar. Wow. Masih terbaca. Kemudian dilepaskan dari main depan Karang Dewur. 7-12. Masih di 100. Itu terjadi, angkat bola. Menjaga, oh, sulit dan sulit kali ini. Bola yang diambil oleh pemain dari 100, 13-7. Masih dari Karang Dewur. Ya, namanya sedikit kebingungan. Belum dua. Ya, disposisi pemain. Pengawasan sang wasit bahannya dari pemain Karang Dewur. Kebalan balik dari Srati Junior melakukan shot. Jason keras. Wow, terbuang sia-sia ini. Sudah dulu. Sudah. Isi sebenarnya itu Jero. Wah, lagi. Dan masih kuat terbangun oleh anak-anak dari Karang Dewur untuk mematahkan serangan yang lepaskan dari pemain Srati. Lalu masih Karang Dewur acak-acak untuk melakukan penting. Sudah lepaskan umpan masih terikat dibalas. Ayo masih bisa di lawan dengan akurat. Wow, alhamdulillah itu beberapa dari Karang Dewur. Kita lihat dibalas banyak terkeras dari Junior. No, luar biasa Junior. Mengeluarkan kemampuannya dengan spek tajam melalui open, melalui backtrack yang dilancarkan. Membuahkan hasil menjadi 9-15, 108-10. Musik cukup mapan, kembali. Dorong saja masih tercover. Wah, kali ini langsung disambatkan begitu cepat oleh Andre. 10-15. Ufo melakukan shot, suruh lepaskan, lepaskan dari Karang Dewur. Hari ini bola keluar, lepaskan oleh pemain depan Karang Dewur. Enam belas sepuluh. Hari ini sudah lepaskan, angkat bola dari Karang. Sangat keras, lagi-lagi terbentuk, terbentuk. Mampu dipatahkan oleh pemain dari Karang Dewur. Bukan sementara 17-10. Ya, mas sedikit panitia untuk memperbaiki net yang hanya sedikit. Ada salah satu yang turnamen bola voli putra yang semakin sore semakin banyak yang hadir. Ada sekitar 3.000 penonton yang sudah hadir untuk menyaksikan jalannya turnamen bola voli
Putra, 18 tahun, akan sengaja disegarkan oleh karena untuk ke depan bisa ikut andil, ikut berpartisipasi menurunkan para pemain dari masing-masing desa. Pas desa hanya ada 14 tim yang mengikuti pertandingan atau yang turun ke lapangan, tapi masih ada beberapa desa yang belum siap untuk mengikuti kegiatan dari PPDI Kecamatan Ayah. Selanjutnya pertandingan dapat dilanjutkan dari kanan dulu. Wah, kali setelah sedikit dingin dari para pemain, melakukan setiap error, membuatnya terlalu lemah. Tiga bola dari Serati akan mengambil bola sub 45. Lepas sudah coba mengambil bola. Wah, keras. Lalu siapa yang ditunggu kembali? Serangan dari Serati luar biasa dari Junior. Hector yang dilepaskan. Tidak mampu terkejut oleh pertahanan dari kanan luhur. Kentukan 12-17 dari Serati. Lakukan sob melepaskan. Peron di posisi satu masih tercover rapat. Kali diserang balas dengan begitu cepat, luar biasa. Ada dengan Arjun, ada yang membendung serangan yang dilepaskan dari Arjun. 13-17 bisa sudah lepaskan. Angkat bola, lagi-lagi dibalas dengan cepat. Sakir yang mampu terbentuk oleh pemain dari Serati. Alang dulu, lakukan sob, sudah. Angkat bola, tanggung lagi-lagi. Satu namun sayang tidak bisa dinikmati, tidak bisa dinikmati dengan enak. Di tengah ternyata melolodi. Ia sudah lepaskan, angkat bola tinggi, membombardir dari Sakir. Sekarang Dungur mampu menyumbangkan beberapa angka. Sakir football lagi yang terjadi, masih cukup menambah dibalas. Masih berangkat kembali Sakir. Libero pun tekan begitu cepat. Mengambil bola lagi-lagi sudah blok. Namun bola luar lapangan, kita lihat Sakir dia kerasa mikir-mikir betulnya ini baik. Kembali sudah lepaskan, nah, isi cukup sempurna. Angkat bola tinggi, lobi balas sudah terbaca, sudah terbangun fondasi yang cukup mapan. 10 jari dicembreng dengan kuat-kuat untuk membatalkan serangan yang lepaskan dari Junior. Sakir kembali. Samsef keras, resip kembali terjadi dengan sempurna, dibalas. Lepas dari Serati luar biasa. Kali ini Arjun buahkan angka tambah berespek tajam. Arjun, lakukan sob. Selepaskan. Kembali diperlihatkan dari pemain kanan dulu. 22-15. Tidak taat. Iya, lakukan sob. Lihat apa yang terjadi di tim dari kanan dulu. Di posisi main nampaknya juga akan dimiliki untuk tim lawan untuk Serati. 16-22 dari Serati. Lakukan football. Rukun apik. Terbang tinggi. Ambil saja bola dengan sedikit nikmat. Lepas orang dulu. 23-15. Untuk aman yang pertama dari kanan bulu masuk. Libero risik sempurna. Dibalas. Lepas dan apa yang double ball. Lepas dan orang dulu. 17-23. Ini orang di posisi satu dari Serati. Lakukan. Sudah. 18-23
Junior kembali melakukan servis. Semuanya diberi bola dari Junior. Tarik-tarik dadang. Set point di set yang dilanjutkan long set atau penambahan set atau set yang ketiga. Oh, masih terbentur di balas Junior. Di belakang masih dapat bola keluar lapangan. 1-4. Pasal Bunda coba mengambil bola. Oh, Sakir pun. Nampaknya pass goal, pass out. Kali ini digunakan dari tim dari Karangdur. Kemudian akan dilanjutkan set yang ketiga. Memang set. Dan setelah ini selesai. Kapten. Nah, dari Karangdur sekarang akan didatang dan Marco Penny untuk masuk ke lapangan pertandingan. Serahkan pecel, Miki mangan pecel kami ya. Cuk, walos. Coba sepatunya lah, lontokan bedang. Ya bos, ya jagat kebumen eksplor. Siap, tam, tam. Oke, mantu apa sih? Mantu cebung, layur, jagat kebumen orang. Pokoknya mantap. Boleh apa? Bal, bal apa tempat? Nanti kan serba dia. Ya, ya. On tim pasti. Kesempatan lagi ya. Usaha ya. Ya, persiapan untuk masuki set penentu set yang ketiga. Lepaskan sudah ke belakang untuk cukup papan umpan dari LCAT. Lagi-lagi tidak keras tapi membunuhnya. Satuan yang lepaskan dari Junior tidak keras tapi matikan. Satu angka berbunyi di set yang ketiga. Serati lepas. Untuk kali terbuang sia-sia melalui set error yang diperagakan dari Andre. Bukan satu sama. Nataat lawan Sof. Mana dari kali ini cukup mengukir. Mengukir sulit terbaca. Lompatnya terbentuk oleh pertahanan dari Karangdur. 2-1. Dari Serati lawan Sof. Insan lepaskan sudah. Ada Sakir mengambil bola. Jono berkat umpan. Sudah terbaca. Bola pun apa yang nampaknya boleh diambil oleh tim dari Serati. Depan sementara 3-1. Masih Insan melakukan sudah. Boleh terjadi coba mengambil bola. Angkat bola sempurna. Lihat keras. Pass out. Dilepaskan. Ayo bertekun tutup. Rian, nah, kacang Rian, lepaskan sudah libero yang dituju. Angkat bola, lagi-lagi Junior. Masih terbaca terbetul. Dibalas, wow. Kita lihat umpan mas kembali. Wow. Masih tercover. Defense cukup api. Umpan manis diberikan dari center Karangdur. Mampu membuat barang mari lawan. Menyamakan kedudukan. 3-3. Rian sekarang dengar akan set. Wah, hari ini sudah masuk ke siang set yang ketiga. Masih melakukan kesalahan tentunya. Coba mengambil bola, angkat bola dari kanan bungur. Kita lihat masih terbentuk. Dibalas dengan cepat. Luar biasa dari Andre yang membuang kesempatan untuk menambah poin. Bukan menjadi 5-3. Junior good ball. Angkat bola. Kali ini masih terbaca. Sakir kembali rapat bola. Lepukan bola antara libero dan juga Andre dari Serati. Semua bola pun diberi untuk Karangdur. Kemudian sementara 4-5. Bersudah lepaskan Rizu cukup halus. Oh, kuih gila. Lepaskan dari main Serati. 6-4.
Arjun kita lihat ada mengusuk. Masih lepaskan. Rusuk Cipalus. Ah, bola tanggung kali ini kena rapat dari Sakir. Iya. Untuk empat. Asal dari Karang Bener untuk kita turn out. Dan juga akan tertinggal di set yang ketiga. Untuk persiapan dari tim Kalibantan dan Argo Penny. Setelah ini selesai, angkat bola sempurna. Sakir masih terbentuk oleh pertahanan depan dari Serati. 8-4. Pindah posisi lapangan. 8-4. 8-4. 2. 8. Iya, kali ini satu berapa kesalahan? 5-8. Lalu dari Karang Bulur akan serve double cross di bola yang dituju, angkat bola masih terganjal rapat-rapat oleh pertahanan depan dari Karang Bulur. 6-8. 6-8. Dari Karang Bulur 8 serve. Langsung terjadi, sudah lepaskan di balas kali ini. Oh, kembali terkurung. Junior, bola matur. Namun kali ini akan diselamatkan oleh pemain depan dari Karang Bulur. Menjadi 9-6 di set yang ketiga. Oleh belakang set. Football sudah lepaskan, coba mengambil bola. Angkat bola, satu. Ali langsung terbang untuk menghampiri bonang sangat indah. Mampu menyumbangkan angka bola di bantai yang lepaskan dari Sakir. Karang menggunakan set sudah lepaskan ke belakang. Rizif cukup mampan dari Junior. Kali dibalas. Namun bola pun hanya bergulir bermain-main di bibirnya. Tidak melompat ke lapangan lawan. 8-9. Satu angka tertinggal. Tentunya dari kedua tim. Wow, sia-sia. Luar biasa. Harus penuh hati-hati karena sudah masuk di set yang ketiga. Kembali sudah lepaskan, angkat bola. Sakir kembali dorong. Kita dibalas. Wow, cukup keras dari Junior. Kali ini menjadi 11-8. Ya, sudah masuk di angka kritis tentunya. Kita dibutuhkan 15 angka. Kita lihat Sawan kecil. Lagi-lagi bola enggan melompat ke lapangan lawan. 12-8. Mana semangat dari pendukung Serati. Wow, luar biasa. Mana pendukung dari Karang Bulur. Ribuan pasang mata. 10 bis naik Argo Sari. Dan tentunya siapapun yang menang tetap berhak untuk melenggang ke pertandingan berikutnya. Iya, nomor punggung masuk dari Karang Bulur. Baru punggung tutup luar, kita lihat. Angkat bola, keras. Bola ke luar. 9-13. Punggung 2 dari Karang Bulur, Dika. Bukan set Dika, siapa yang diberi bola dari Dika. Enak tengok lawan di sana. Kembali lepaskan dari Dika ke belakang di Biro di 7. Umpan dari Serati, kita lihat. Lagi-lagi Junior, wow. Alis pun tajam dari Junior. Set point. Set yang ketiga 14-9. Dari setelah terlepas show. Lepasan langat bola super tajam. Sudah di penduk rapat-rapat dan berakhir sudah di set yang ketiga. Dimenangkan oleh tim dari Serati. Yang tentunya dari kedua tim
bertarung dengan cukup keras, namun dari Karang Bungur kesempatan memenangkan pertandingan di pertandingan lain kesempatan. Terima kasih dari kedua tim, dari Serati, dari Karang Bungur yang sudah memperlihatkan tonton yang cukup ramai, cukup keras di belakang maupun dari Argopeni untuk melaju ke pertandingan berikutnya. Sambil kita tunggu datangnya para pemain, kita lihat iklan yang akan lewat berikut ini. Anak-anak